Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa getaran saat jumpa dengan dirinya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. BSB, mari kumpul semuanya. Ayo, BSB, kumpul di channel aku hari ini juga. Karena kita bakal ngereaksiin Onyo di ulang tahun Indosiar kemarin nih. Onyo ada beberapa kali nyanyi sih yang aku tahu ya. BFB selalu ngasih kabar kan ke aku kalau Onyo nyanyi dimanapun, lagu apapun gitu kan. Pasti BFB itu selalu ngabarin aku. Kalau nggak salah itu ada yang sama anak-anak artis, sama Magic Five, itu ada beberapa lagu. Terus Inikah Cinta juga Onyo nyanyiin sendiri. Terus yang rame-rame lagi kalau nggak salah itu Sekali Seumur Hidup apa Insan Biasa ya? Sekali Seumur Hidup kalau nggak salah. Sekali Seumur Hidup ya kalau nggak salah. Sekali Seumur Hidup. Nah, tapi kali ini kita ngereaksiin yang enaknya kayaknya yang Onyo nyanyi sendiri kali ya. Yang Inikah Cinta ya yang kita reaksiin ya. Karena ini spesial banget Onyo sendirian nyanyinya, nggak sama temen-temennya. Jadi kita lebih fokus gitu ngereaksiin Onyo-nya dan ngeliatin Onyo-nya. Langsung aja kita tontonin, gak usah panjang lebar ngomongnya. Veteran Putra Onsu, Inikah Cinta. Dia panggung outdoor ya, Onyo ya. Oh, dance! Mana Onyo-nya? Asik dance-nya. Ini Onyo-nya belum muncul ya, masih dance-dance-nya ya. Gue dari tadi konsentrasi nih ngeliatin mana Onyo-nya. Hey! Oh, baru muncul dari situ Onyo-nya. Asik. Muncul dari apa backs berarti ya, dari backs, dari belakang layarnya. Dan tadi aku ngeliatin nih Onyo-nya mana kok belum muncul-muncul pas dance tadi. Biasanya kan Onyo juga ikut ngedance kan, tapi ini Onyo nggak ikut ngedance. Muncul dengan ketampanan yang paling purna. Hey. Asik tuh Onyo tuh, aku sukanya gitu. Gerakannya tuh enak, ta ta ta. Hey. Asik. Nyanyi sambil ngedance dengan suara yang stabil gitu. Itu salah satu kelebihan Onyo juga sih. Jarang ada artis yang bisa dance sambil nyanyi tapi suaranya tetap stabil. Onyo tuh hebat, aku bilang bisa stabil suaranya. Apa? Ada riff and run-nya di situ. Dan wajar banget ya BXB heboh sama aku. Nge-DM aku gitu, ngasih tahu, "Bang, liatin Onyo cakep banget," kata mereka gitu. "Keren banget penampilannya." Ternyata memang benar Onyo cakep banget asli. Bajunya, colornya tuh bikin muka Onyo tuh kayak makin cakep gitu, makin bersinar. Asik.
Dennya. Aduh. Gila, dance-nya nggak berhenti-berhenti. Dan itu loncat-loncat itu ngaruh loh sama suara. Ini ngomong gini aja nih, aku loncat-loncat gini tuh pengaruh sama suara kita tuh kan. Dengar kan kalian, ada perubahan saat kita ngeluarin suara sambil lompat-lompat gitu. Dan di sini Onyo benar-benar nggak berubah suaranya, masih stabil suaranya. Itu benar-benar yang bikin aku tuh salut sama anak muda satu ini. Swag-swagnya dapat banget. Gaya-gaya apa ya? Gaya-gaya ya swag sih, gaya-gaya slengean Onyo tuh dapat banget. Dengar kan? Mempesona. Riff and run-nya tuh nggak pernah ketinggalan kalau Onyo. Terus tadi ada improve ya. Tapi memang hampir sama sih sama single-nya Onyo di lagu ini juga ada improve di bagian. Aduh, dance-nya enak banget sih Onyo. Ampun, dance-nya bagus banget, Nyo. Gak semua orang lo bisa ngedance, jujur lah ini. Gak semua penyanyi bisa ngedance. Kalaupun bisa ngedance tuh ya gerakannya ya ala kadarnya gitu. Gak yang sampai total kayak Onyo gini. Ini kalau Onyo ini total banget dance-nya, gerakannya, power-nya, semuanya oke. Kalau artis Indonesia sekarang nih yang ngedance bawa dancer gitu, Agnes Mo juga salut aku beneran, itu mah best deh, best of the best kalau Agnes Mo. Dan ini Onyo mulai menyusul sama Mo, Nyo, sama dong. Mau menyusul nih romannya, bisa-bisa go internasional juga dengan gayanya seperti ini, nyanyi sambil ngedance yang energi kayak Onyo gini ya. Bisa-bisa dia nyusul Agnes nih nanti. Ini jujur nih nafasnya Onyo agak keganggu nih di part ini nih. Enggak tahu kenapa nih. Nafasnya tadi agak kedengaran ya nafasnya, tapi notasinya, note-nya masih aman semuanya, enggak false, tapi nafasnya aja kita bisa dengar nafasnya ada sesuatu nih kayak enggak maksimal aja nih. Bener kan aku bilangin ada masalah sedikit sama nafasnya Onyo. Tapi aku suka tuh jumpa. Enak bagian situnya. Endurance-nya, apa ya, ketahanan nadanya bagus banget, benar-benar. Tadi aku udah ketakutan tuh, Onyo kan nafasnya agak terengah nih, sedikit nih. Tapi pas bagian dia bisa nahan sampai sepanjang itu dan nggak turun nadanya, itu apik deh. Kira ini kan zamannya cinta, oh dance. Onyo, asik, keren banget Nyo. Kupikir dia
ini kan namanya cinta. Jangan gitu kan ya. Ini tiba-tiba diselipin dance yang benar-benar mengagetkan aku. Mengagetkan, mungkin kalian juga kaget kali ya yang udah tahu lagunya Onyo ini seperti apa. Ayo, full dance. Inilah kenapa Onyo harus ditaruh di luar panggung Indosiar, outdoor maksudnya, bukan luar panggung apa ya, panggung outdoor yang Indosiar, karena bisa bikin pecah suasana banget, bisa bikin yang di luar itu pada jingkrak-jingkrakan gitu. Terbukti, dan Onyo juga all out banget tampilnya, dance-nya semuanya oke banget. Cakep kan? Falsetnya Onyo. Oke, Onyo. Inikah namanya cinta beneran. Ini anak nih ya, enggak tahu kenapa gitu ya. Berasa anak gue gitu ya, ini anak. Onyo nih ya. Semakin kesini, semakin ke belakang ini, makin sekarang-sekarang ya, dari yang dulu benar-benar nunjukin banget kalau dia itu layak jadi idola, nunjukin banget kalau Onyo itu bisa melakukan apapun gitu di atas panggung, bisa menghibur, bisa berinteraksi, bisa dance, nyanyinya jangan usah diomongin lah ya, kalau nyanyinya udah best kalau nyanyinya. Tapi kelebihan-kelebihan yang dikasih sama Onyo, ditunjukin sama Onyo, seperti main musik juga kan Onyo kan, benar-benar nunjukin kalau Onyo itu benar-benar seorang performer gitu, bukan sekedar artis doang gitu, tapi performer sejati. Dia bisa melakukan semuanya di atas panggung, dan itu nggak semua orang bisa melakukan. Biasanya orang adalah satu lebih, ada yang kurang gitu kan. Tapi ini Onyo semuanya benar-benar bisa dia lakukan, itu bagus banget, menunjukkan kalau Onyo itu benar-benar multi talenta juga, benar-benar layak buat jadi idola masa depan. Masa kini udah dong, masa depan sampai seterusnya. Semoga aja karirnya Onyo makin meningkat kayak Agnes Mo, mungkin bisa menyusul go internasional. Siapa tahu kan nanti kan. Yang pasti kita semuanya PSB harus selalu dukung Onyo. Dan kalau buat aku dukungnya caranya gampang banget. Tinggal subscribe aja channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.